Hai, hari ini mahasiswa sedang melaksanakan kegiatan Denprom pada unit usaha hortikultura. Kegiatan Denprom Korporasi Karawang ini bekerja sama dengan TTM atau Taiwan Technical Mission. Penggunaan mulsa diperuntukkan pada tanaman melon dan timun. Tanaman yang mulai dicoba untuk dibudidayakan antara lain timun, melon, buncis kenya, tomat cherry, bunga kol, dan edamame. Petani, khususnya anggota unit hortikultura, sangat antusias dan semangat dalam pelaksanaan Denprom ini, dibantu dengan mahasiswa Polbangtan Bogor. Mantap! Itu satu lagi. Oke, mantap coy. Iya, Papa, sekarang kita ini lagi tempat penanaman edamame sama selada air dan juga batu kembang kol. Terus sama tomat cherry, kemudian apa tuh? Buncis kenya. Tapi kemarin waktu di Medang Asam, buncis kenya itu enggak kuat sama suhunya yang panas. Jadi banyak yang maot. Vamos, Carol!